putusan yang komen ramai juga yang menyerang saya, mengatakan mengapa saya harus memberikan ya nak bela nasib Rohingya sedangkan rakyat kita susah. Saya tidak bela ya selain daripada apa yang kita fikir munasabah. Ada sebuah buku The Rohingyas yang baik yang ditulis oleh Azim Ibrahim dari UK, Inside Myanmar's Genocide, iaitu disebut di sini pembunuhan beramai-ramai yang berlaku. Nah, dia sejarahnya mulanya mereka bergantung dengan harapan NLD di bawah pimpinan Aung San Suu Kyi itu akan membela mereka. Nah, tetapi ternyata dalam buku-buku begini tentang Aung San Suu Kyi langsung tidak diperkira kedudukan golongan Rohingya atau di rantau kawasan Rakhine. Mereka adalah penduduk Burma asal, ya, dah lama beratus tahun. Tetapi dalam sensus tahun 2014, ya, itu di kerajaan Burma menetapkan Rohingya ini sebagai etnik Bengali, dari Bengal. Dia tak mau terima. Bila tak iktiraf mereka itu sebagai Rohingya, anak tempatan, pilihan raya 2015 pun dia tak boleh mengundi. Kemudian mulalah tekanan-tekanan. Dan tentunya bila begitu mereka mula mengkritik dan membantah. Bila membantah, mereka itu diserang, perkampungan mereka dibakar, wanita dirogol, anak-anak dipenjarakan, dan ramai yang terbunuh. Itu yang menyebabkan mereka lari keluar. Saudara, ada kezaliman penindasan ke atas sebahagian besar umat Islam di Myanmar yang menyebabkan mereka terpaksa lari keluar. Jangan hina mereka, jangan dera mereka lagi. Ya? Bukan kita pilih, bukan kita mengajak mereka. Ya? Saya setuju. Sebab itu daripada awal kita mengkritik kerajaan dulu. Ya? Saya ingat lagi sebagai pembangkang kerana tidak bantah dengan keras tentang kezaliman ini dan minta ASEAN berdiri. Dia ASEAN nampak membeku. Diam. Masa Aung San Suu Kyi dulu pun, ya, yang ASEAN sebut hanya constructive criticism. Kita secara kritik, secara konstruktif. Akhirnya bila Eropa, Amerika bantah, barulah kita turut bantah. Ini jiran tetangga kita menzalimi sebahagian pada penduduk dan kita katakan kita tidak harus campur tangan dalam isu dalam negara. Jadi sekarang ini, rakyat kita marah kerana ada yang susah. Tetapi ini bermakna kita harus ada tindakan. Kita ingat dulu ini jadi isu politik. Masa Pakatan Harapan Perintah, UMNO dan PAS adakan perhimpunan besar nak bantu Rohingya. Ada yang bagi nak bagi kerakyatan sementara kepada masyarakat Rohingya atas nama Islam, atas nama jihad. Ini masih buka mata dunia. Kita tuntut itu bukan main hebat. Sekarang kita bincang tak boleh kerana ini orang-orang pelarian yang tak patut diberikan hak. Saya nak beritahu, tak timbul soal jadi hak warga negara. Orang yang pelarian, jangan tenggelamkan kapal mereka. Ataupun janganlah sampai mereka terpaksa lari sampai terbunuh, mati kelaparan atau mati tenggelam. Kita harus beri perlindungan dalam batasnya, sementara beri bantahan yang kuat kepada kerajaan Myanmar bagaimana boleh mengusir rakyat mereka. Bangladesh tak mampu lagi dah menampung begitu banyak. Kita pun bantu dulu Kok Bazar dengan rumah sakit khas untuk mereka, tetapi ini bukan penyelesaian jangka panjang. Cuma sekarang ini terdesak, saya harap janganlah kita hilang kemanusiaan kita, ya. Kita pun susah, ada batas kita boleh bantu, ya. Orang perang pemainnya Syria, ya, berjuta lagi ke sempadan. Apa yang Tayyip Erdogan lakukan? Ya, dia bagi perlindungan hampir 3 juta hingga 4 juta orang. Kemudian dia kata ini ada batas kami. Dia marah. Ini bukan saja Syria, Assad yang menindas. Dia juga tegur Eropah yang tidak bantu dan tidak terima pelarian itu. Jadi kita boleh lakukan dengan cara yang sedemikian. Tak boleh kita umpamanya usir mereka sehingga mereka mati tenggelam ataupun mati kelaparan. Kita juga ingat dulu, ya, ini digunakan untuk politik juga.
ada yang terkambus mati. Ingat kita buat siasatan, ya, yang terkambus mati, dijadikan hamba abdi, dijadikan pekerja-pekerja kelas rendah yang ditindas. Jadi saya, sementara saya faham kegelisahan sebahagian rakyat kita, kita jangan berikan lebihan, jangan bermuka-muka beri muka kepada mereka lebih, tetapi soal kemanusiaan, soal itu kita harus pelihara. Tak boleh kalau kita hidup sengsara ditindas negara sendiri oleh satu pemerintahan, pemerintahan tentera junta yang zalim, maka kita harus berikan pertimbangan kemanusiaan. Aung San Suu Kyi yang dianggap hero besar itu, bila dia jadi pemimpin, dia juga khianati amanah itu. Dan sekarang bila ditanya, saya ingat lagi dia pernah ditanya di satu perhimpunan dunia, dia jawab, dia tak mampu jawab selain dia menyatakan bahawa mereka ini bukan penduduk negara kami, mereka ini hanya Bengali, dan status dia pun tak mau diterima sebagai hak sampai begitu di negara sendiri. Jadi saya harap saudara fahamlah, ya, janganlah anggap saya ini apa ni terlalu simpati kepada orang asing, tapi jangan pula daling sama dengan penjenayah, penindas, zalim di Burma, anggap mereka ini semuanya pengganas, semuanya orang yang seperti hamba abdi, boleh dirogol anak mereka, boleh dibunuh dan boleh dibakar kampung mereka.